sahabat, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biar Jadi Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak. Di sini wilayah Sarawak. Oke, kalau yang belum subscribe channel ini, sila tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya anda akan mendapat info di video-video yang akan datang. Pada yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Sahabat, di video aku hari ini aku pergi kebun. Dia bukan kebun lagi, tapi masih hutan. Hari ini ada projek untuk clearkan kawasan. Aku dengan bantuan aku punya pakcik sebelah wife, dia ada bus cutter, jadi kita akan clearkan kawasan ini setakat mana yang mampu, sebab ianya terlalu tebal. Kejap lagi aku tunjuk. Okey, ni kawasan ni kita orang nak clear apa ni. Sungguh tebal. Tapi ianya hanyalah rumput. Tak ada pokok-pokok besar dah. Dia setakat pokok durian ni. Pokok durian ni. Dia ada satu pondok sana tu. Ada pokok durian. Tu durian dah. Buah dia ada pondok. Jadi kita akan clearkan kawasan ni. Ini banyak kerja ni. Okey. Teruskan. Okey, aktiviti motong rumput dah tengah berjalan. Jadi sekarang aku nak ambil aku punya spray dulu. Memang tebal sungguh. Tapi tak apa, kita mulakan dengan permulaan yang baik. Sikit-sikit. Nanti lama-lama nanti jadi bukit lah. Okey, stay tune. Aku nak pergi ambil spray dan aku nak spray yang keliling pondok tu dulu. Okay guys, setakat pukul 11 lebih kawasan ni je boleh dulu. Tapi aku dah spray. Aku dah spray di keliling kawasan ni untuk buka jalan. Ini sekarang dah pukul 11. Okay, baik sahabat. Aduh, kita berteduh sekejap di bawah pohon salib giran sebelah aku. Okay, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Hari ini aku nak buat clearan kawasan, tapi agak terbatas sikit. Mesin rumput selalu mengalami gangguan teknikal. Jadi aku guna spray pun ada. Aku dah spray kawasan apa sudut-sudut dia ni untuk kita buka jalan, sebab kawasan ni agak semak sikit. Okey, apa yang aku nak laburkan kat sini nanti, nanti kita tengok. Moga-moga ianya menjadi dan memberi semangat terus untuk maju ke hadapan. Hari ini aku tak masak, bakum kebun. Okey, apapun, jangan lupa like, komen dan subscribe Biar Jadi Channel. Moga terhibur dengan perkongsian sedikit saya ni, perkongsian tentang apa aktiviti-aktiviti tersendirian lah. Okey, apapun, terus menyokong Biar Jadi Channel hingga sampai maju ke hadapan. Salam sayang dari saya. Jadi sampai jumpa.